Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, ketemu lagi dengan saya Deva Silviana. Pagi hari yang dingin biasanya akan membuat kita malas bersentuhan dengan air. Banyak yang langsung menggelengkan kepala saat membayangkan membasuh tubuh dengan guyuran air dingin begitu bangun tidur di pagi buta. Di tengah dinginnya udara pagi, mandi dengan air hangat mungkin menjadi pilihan yang jelas bagi sebagian orang. Padahal, mandi pagi dengan air dingin bisa menjadi cara yang sehat untuk memulai hari. Berikut ini manfaat mandi pagi dengan air dingin. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kekebalan tubuh dan sirkulasi darah. Kaget yang kita rasakan dari guyuran air dingin dapat memicu jantung agar lebih efisien memompa darah ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lebih lancar setelah mandi air dingin juga dapat menurunkan tekanan darah, membilas plak yang menumpuk dalam pembuluh darah, serta mendorong kerja sistem imunitas yang lebih baik. Manfaat yang kedua yaitu mempercepat pemulihan nyeri otot dan pegel linu. Mandi air dingin efektif terutama dalam mengurangi nyeri otot yang gejalanya muncul terlambat, misalnya beberapa hari setelah melakukan olahraga. Air dingin memiliki sifat regeneratif yang dapat membantu menenangkan nyeri otot setelah latihan yang melelahkan. Manfaat yang ketiga yaitu menghaluskan rambut dan kulit. Mandi air dingin adalah salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit. Air dingin dapat mengencangkan kutikula rambut dan kulit lewat pengerutan pembuluh darah selagi tubuh bereaksi terhadap perubahan suhu. Kutikula dan pori-pori kulit yang mengencang akan mencegah kotoran dan elemen berbahaya lainnya yang dapat menyumbat pori-pori kulit dan juga kulit kepala. Manfaat yang keempat yaitu mengurangi depresi. Mandi air dingin dapat mengaktifkan kinerja sistem saraf yang akan meningkatkan aliran darah. Air dingin dapat memicu pelepasan hormon endorfin yang bekerja melawan hormon stres dan juga menghasilkan serotonin, yaitu zat kimia dalam otak yang dapat meredakan depresi. Manfaat yang kelima yaitu membantu mencegah hipertensi. Seorang ahli hipnoterapi, Frederick Ramsey, mengungkapkan bahwa air dingin yang dirasakan saat mandi pagi bisa mengurangi resiko hipertensi karena mampu menekan dari gejala varises dan pengerasan pembuluh darah. Hal ini akan memudahkan organ tubuh menerima suplai oksigen dan juga nutrisi sesuai kebutuhan tubuh. Meskipun manfaat dari mandi air dingin di pagi hari cukup banyak, tidak ada salahnya juga mandi pagi dengan air hangat. Apalagi mandi air hangat bermanfaat untuk menghilangkan stres, meredakan memar, dan juga melegakan pernapasan. Wah, ternyata mandi pagi dengan air dingin sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Jadi, mulai sekarang jangan malas lagi untuk mandi pagi dengan air dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.